Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, suaminya Neng Arini. Oke guys, jadi di video kali ini mungkin aku bakalan vlog. Vlognya sendirian sih, tapi mungkin nanti juga ada sih Neng Arin. Video kali ini itu Neng Arin katanya lagi pengen pencok kacang bikinan suami. Bujit, mungkin lagi ngidam. Dan tadi juga kata aku gini, ayo tuh cuman bikin vlog bareng gitu. Tapi Neng Arin katanya lagi lemas gitu, pusing, mual. Ya mungkin udah kayak gitu orang hamil mah adatna. Jadi mungkin ayo ikutin terus kegiatan aku hari ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dulu dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe biar aku itu makin semangat bikin videonya. Oke guys, ini Nengnya lagi gak enak badan, dan mungkin aku itu Neng pengen kan ini apa kan pencok kacang. Neng pengen pencok kacang tapi pengen bikin nana. Siap ini. Tapi yang pedes ya. Siap. Pengen pedes terus juga pengen manis. Tuh katanya pengen pencok kacang yang pedes dan manis. Ini Dek, pokoknya bantuin terus ini ya buat nanti vlog. Mau bikin. Ya ini A mau ini bikin dulu ya. Ya udah Neng istirahat dulu ya. Coba sinikin Dek sebentar. Neng pokoknya istirahat ya yang cukup, jangan banyak apa, jangan terlalu banyak beraktivitas, jangan sampai kecapean. Iya. Ini A bikin dulu pencok kacang ya. Oke guys, ini kita dari dapur, dan maaf ini kalau berantakan. Ini kayak gini tuh. Ini tadi katanya bikinnya yang pedas, mungkin 4 juga cabenya cukup. Orang yang lagi hamil mungkin gitu, jadi maunya itu diturutin. Jadi kalau gak diturutin, kalau di kampung lah katanya bisa ngelai. Itu ini tuh. Ini bumbunya cukup pakai garam sama dikasih bikin sedikit. Dulu lah nanti ini mau lanjut. Ulek dulu Dek, karena barusan bumbunya udah diulek. Ini aku langsung lanjut putikin ini kacangnya. Neng Arin itu sukanya asin sama manis. Pokoknya asal kerasa asin sama manis. Dan ini kacangnya gak pengen pakai yang biji-biji, pengennya yang paranyal gitu. Nih, coba deketin dong Dek. Sini. Nah, ini sambal kacang meren, namun kata bahasa Indonesianya ini tuh bumbunya bawang merah, garam, micin sedikit sama kencur. Kalau yang suka manis kasih gula sedikit. Udah beres deh. Ini mungkin langsung mau kasih ke Neng. Alhamdulillah ini pencok kacangnya sudah jadi, dan ini langsung mau kasih ke Neng Arin. Katanya pengen pencok kacang bikinan suami, langsung saja mau dikasihkan. Neng, Neng, ya udah beres ah? Udah atuh. Sini dulu bangun, makanya di sini yuk. Di ruangan tengah. Ya, nah, pokoknya. Tapi maaf kalau Neng kusam atau kayak gini ya. Gak apa-apa. Belum mandi. Ada yuk, aduh. Sok sini. Ini. Coba lihat ah. Coba pegang ini, sama Neng. Ini beneran bikinan A baru. Iya tuh. Kalau nggak bikinan A mana nggak mau. Pengennya bikinan A. Terkira-kira ah. Neng langsung aja makan ya. Sok cobaan. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas nggak tadi? A cabenya pakai berapa? Kata Neng tadi pengennya 4 atau 5 tadi, lupa. Pedas tapi ini pedas ya. Tapi jangan terlalu pedas-pedas ya. Ah, mau enggak? Enggak, sok. Coba. Enak pisan.
Naik pisan. Neng langsung gak lemes sekarang mau makan apa? Oh serius gue rasa kayak mama males yang lemes. Enak pisan ini. Pusingan neng kayak bobo kan neng. Siap. Ah mungkin ini tuh neng hamil pertama dan ini tuh nanti insya Allah bakalan jadi anak pertama. Jadi neng baru ngerasain rasanya ngidam itu kayak gimana, hamil muda kayak gimana. Jadi rasanya itu pengen dimanjain sama suami. Ya tapi kalo, jangan terlalu cengeng ya. Iya. Terus kalau pengen apa-apa itu maunya diturutin. Kalau gak diturutin rasanya sedih gitu, A. Iya, kalau bahasa Sundanya ngelai. Mungkin semua orang juga yang lagi hamil kayak gitu, A, kayaknya. Pencok kacangnya tuh. Ini ada juga loh, udah garing kalau ditekan. Hmm. Masya Allah, enak. Bilang gimana? Enak, nak. Asik. Ya udah, neng lanjut dulu makan. Ini ya itu mau apa namanya? Mau ngapain? Mau angkatin itu jemuran pakaian. Karena udah kering. Gak apa-apa, nanti neng aja yang ngangkatin. Gak usah, udah ini. Apa? Neng istirahat aja dulu. Pokoknya. Takutnya capek. Gak apa-apa tuh. Kan kita itu keluar. Kita itu berumah tangga harus bisa saling melengkapi. Asik. Ya udah ya sok, lanjutin makan. Ini tapi mau... nanti neng aja yang tilap, yang ngangkat ya. Siap bos. Oke, ini aku mau langsung aja ngambilin baju karena tadi istri lagi makan, kelihatannya lahap banget sama pencok kacang. Ya tapi ini tadi katanya mau neng yang ngelipet, kalau aku masih gak terlalu bisa ngelipet baju. Tapi nanti belajarlah. Nanti juga kan sambil dilipat, sambil di apa namanya? Disetrika. Nah. Segini nih, aduh. Setelah aku tadi beres ngangkat jemuran, yang aku langsung lanjut mau beresin ini piring-piring yang sudah bersih dicuci. Ini mau ditaruh. Mungkin apa ya, kedepannya kalau nggak istirahat sakit atau nggak enak badan gitu, ini jadi biar nggak terlalu kaku, jadi bisa lah gitu meskipun istri sakit bisa beres-beres di rumah. Terus nanti masakin istri juga. Coba dong, liatin sini deh. Ini perabot-perabotnya ditaruh di sini. Dan setelah ini nanti aku mau langsung beresin ruangan tengah sama nyapu juga. Karena tadi Neng Arin habis makan terus ke kamar terus jemuran lagi. Karena aku udah beresin piringnya, ini aku langsung lanjut beresin di ruang tengah. Loh, ini kayak berantakan banget. Dan ini juga tadi aku dapat undangan dari Dewi sama Ajid. Ajid, gak tahu Ajis ini. Ajid kayaknya. Dewi apa sih namanya? Andriani. Ya benar. Sebentar lagi mau nikahan katanya. Beres-beres dan ini aku mau langsung lanjut nyapu. Nih buat teman-teman, masih banyak yang nanyain kenapa ada kasur di ruang tengah, kelihatannya berantakan banget, bukannya gak mau ditaruh ke kamar. Kan udah dibilangin juga kamarnya itu masih basah, nanti juga kalau udah kering pasti bakalan ditaruh di kamar begitu. Ini aku langsung lanjut nyapu. Kamar ini nih yang masih basah dindingnya.
Berarti kalau jadi ibu rumah tangga juga ya carinya lumayan ya, enggak rada repot gitu kah? Jadi mak-mak soalnya ini kerasa juga, jadi dari awal beres-beres terus nyiapin makanan lumayan capek juga. Aku mau beresin dulu ini, nyapu, dan mungkin setelah nyapu aku mau langsung cuci piring karena tadi ada cuci piring, ada piring bekas yang Arin makan. Guys, ini yang terakhir, aku langsung saja mau cuci piring. Pokoknya buat kalian, terima kasih banyak yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini, dari mulai tadi bikin pencok kacang, terus ngangkat pakaian dan nyapu, dan ini yang terakhir cuci piring. Dan mungkin segitu aja video dari aku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih.